ini akan ada dua tim, yaitu tim merah dan tim orange yang akan diadu kecepatan dan ketangkasan dalam memecahkan semua rintangan. Dan tim manakah yang akan bertahan dan siapakah satu orang yang akan masuk ke babak final? Ini dia, Tempura, tempur antar warga. Serbu! Sebentar, boleh hahaha, tapi sikat gigi dulu ibu-ibu, gimana sih semuanya. Selamat siang pemirsa Global TV, balik lagi bertemu bersama kita cuma di Tempura, Tempur Antar Warga Serbu. Bertemu lagi bersama kami di Tempura, Tempur Antar Warga. Cakep, gini itu semangatnya baru. Saya suka. Betul sekali, luar biasa. Kenapa mereka harus semangat? Karena nanti malu-maluin yang ada di rumah. Soalnya mereka ini dari keluarga Kostrat Batukangan. Yeay! Dan yang di depan-depan ini ternyata ya, semua ini adalah disebut Persatuan Istri-Istri Tentara yang disingkat menjadi Persit. Oh gitu. Luar biasa. Siap, siap. Ya, siap. Siap, grok. Oke, okay. Cakep. Gimana, gimana? Kayak gini, kan kalau ini kan siap kalau ini. Siap. Aduh, kalau Nasar tetap kayak gitu. Ya udah kalau gini. Berarti sekarang semangat ya, sudah siap untuk mengikuti tantangan dari kita, siap? Nah, oke. Okay. Tantangannya itu kita banyak games hari ini. Ya. Gamesnya itu kita akan ambil 10 orang dari masing-masing tim ya. Benar sekali. Nah, jadi nanti semua yang ada di sini kan ini ada berapa orang nih? Tim merah. Ini ada banyak banget, ada berapa? 50. Nah, nanti berebut, misalkan tim merah dulu atau tim orange dulu, berebut ngambil telur yang ada di keranjang. Iya. Nah, telurnya itu nanti kalau misalkan pecah, berarti itu telur asli. Benar. Kalau nggak pecah-pecah, berarti itu ada telur jadi-jadian. Betul sekali. Nah, betul sekali. Ya. Ibu nah, jangan sampai salah mengambil telur, karena saya yakin ibu-ibu ahli dalam hal telur ya. Betul sekali. Mau kenalan sama kaptennya masing-masing? Langsung panggil aja Nasar, siapa kapten mereka. Ah, kaptennya ini yang pertama dari tim merah dulu. Tim merah dulu, tim, kaptennya. Ya, adalah. Tim merah kita panggilkan. Ini dia, kapten tim merah. Yeay, ada Winda. Kamu semangat sekali hari ini Winda, apa kabar? Iya, sehat? Sehat. Siang-siang kayak gini ngeliat Winda segar banget ya. Yeah. Apa sih? Ini ya kapten aku merah. Bukan, oh, ini tim kamu, merah. Ini tim kamu. Oh, ini. Nah, kamu kaptennya. Hai. Gitu ya. Ada cowok umur 22 tahun gak? Mau dong jadi pacar aku. Kok kamu langsung kayak gitu? Sebentar, sebentar eh. Ntar dulu. Enak aja. Lu pada seneng aja. Masa hostnya di sini kagak dilirik? Kamu jomblo. Okay. Aku jomblo. Wita, kamu nanti mau pilih cowok umur 22 tahun. Gak apa-apa kalau 22 tahun. Soalnya kalau di bawah 22 tahun itu punya saya. Berondong. Karena berondong sebutannya. Oke. Okay. Baiklah. Ya, kita akan memanggilkan kapten dari tim Orange ya. Dan kaptennya ini adalah seorang artis juga ya. Artis top mancanegara. Artis top mancanegara ya. Beliau yang terkenal sudah, bukan hanya di dunia entertainment, di dunia fana, di dunia segala macam. Ya dunia, tapi alam gaib pun terkenal. Luar biasa. Dunia lain. Kita panggil ini deh Jennifer Arnelita. Yeay, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Gila tadi laki-laki 22 tahun. Iya. Di sini mana laki-laki 60 tahun? Oh, 60 tahun enggak ada. Mau ngapain? Kamu mau ngapain? Kamu suka yang kakek-kakek. Pak, saya mau ngebantuin Pak kalau nyebrang nanti kan. Takutnya udah loyo. Dia baik maksudnya kayak gitu. Tepuk tangan buat Jennifer dan juga Winda. Ini dia kedua kapten yang akan memimpin timnya masing-masing. Winda dari tim merah dan Jennifer dari tim orange. Mampukah kedua kapten ini membawa timnya menembus babak final? Ya, Mr. Tempura, apa kabar Mr. Tempura? Baik. Baik, si suaranya baik. Harus gitu karena cool ya. Baik. Bukan, Bu, masih pagi jadi baik gitu. Coba malaman dikit. Baik.
aja aye. Oke, ya. Siapa dulu mau yel yel? Oke, yang mana? Tim merah. Silakan. Merah dulu. Oke, tim merah udah siap yul yulnya. Yul yul. Semangat, cukup semangatnya itu yel-yelnya itu memang yel-yel sudah dibuat lama atau baru. Baru. Keren kalau gitu. Tepuk tangan dulu untuk tim merah. Lanjut, silakan Jennifer. Silakan tim orange. Baiklah tim orange, semuanya sudah siap? Yeah! Sob, mohon izin kami akan memberikan yel-yel 1, 2, 3. Di games pertama ini, kedua tim diharuskan mencari telur ayam asli. Setelah itu, mereka akan ditantang dengan games menangkap bebek. Kira-kira gimana ya aksi mereka? Yuk kita lihat. Oke, baiklah kalau gitu. Seperti yang pemirsa yang di rumah juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan tim merah melakukan aksinya pada kali ini. Ya, sudah siap? Kita hitung sama-sama Gilang. Yuk. 3, 2, 1. Ayo, kalau sudah dapat turun ke bawah berbaris bersama Nasar di sana. Turun ke bawah, sini. Sindang Alibaba. Awas, jangan leledokan, jangan ini ya. Ayo turun semuanya, yang sudah dapat turun. Turun pelan-pelan, awas jatuh. Oke, ibu-ibu. Nah, ini kan sudah ada 25 orang yang megang kapten ya, megang telur. Telurnya harus dipecahkan terus dimakan. Ya. Nah, kalau yang pecah berarti itu telur yang memang asli, oke? Okay? Ulah dikopean lah, Bu. Silakan Mr. Tempura diperiksa dulu. Diangkat. Bagaimana Mr. Tempura? Oke? Okay? Baik. Silakan sekarang dibuka dan dimakan. Oke, okay, enggak usah habis kecuali Anda kelaparan. Iya, aku suapin. Baik. Sudah kenyang? Baik, nah saya kasih tahu sambil kalian makan ibu-ibu dan abang-abangnya yang lagi makan telur. Nanti di sana sudah ada Gilang. Gilang akan memandu untuk menangkap bebek-bebek yang ada di wahana perbebekan. Saya akan hitung dari 3. 3, 2, 1. Yeay, baiklah pemirsa Global TV, pemirsa Tempura, kita lihat di sini bahwa mereka sedang berjuang untuk mendapatkan 10 ekor bebek. Ya. Kita lihat di sini. Oke. Pegang bebeknya. Pegang badannya. Jangan pegang yang lain. Baris. Bebeknya. Yang belum dapat tahan di dalam. Baris panjang. Yang enggak dapat bebek di dalam. Yang enggak dapat bebek di dalam kandang besar tempur. Baris. Yang dapat keluar. Yang dapat bebeknya keluar. Nah, di sana barisnya di sana. Nah, di sana barisnya okay. Di sono. Ditahan sama Mr. Tempura di sini ternyata ya. Mr. Okay. Tempura tolong dicek semuanya. Tolong dicek bebeknya beneran atau mainan. Mainan. Oke. Ya. Baik. Ini sudah ada, berarti Mr. Tempura bagaimana, aman ya? Aman. Baik Gilang, gimana? Iya, baiklah. 10 orang sudah mendapatkan bebek di sini ya. Itu berarti 10 orang ini berhak untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Lihat tuh semangat tim merah. Walaupun main sambil becek-becekan penuh tanah, mereka tetap hebat. Enak ya, Bu, telurnya? Nah, ini dia 10 peserta dari tim merah yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Selamat ya. Jadi seperti biasa di Tempura pun juga ya, ini kita akan memberikan ya hadiah atau memberikan apresiasi kepada tim yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Betul sekali. Ya. Nah, tapi ini berarti yang lolos 10 orang ini berhasil untuk maju ke babak
Selanjutnya, benar sekali. Dan nanti kita akan memberikan hadiah melalui kaptennya. Dan sekarang karena 10 orang dari tim merah ini sudah selesai mendapatkan dan mereka sudah siap untuk masuk ke babak berikutnya, kita langsung beralih ke tim yang orange. Tim merah, silakan melipir dulu ke sana. Iya, melipir dulu ke sana. Silakan, silakan, silakan. Iya, iya, pegang dulu. Oke. Sekarang tim orange siap. Ingat mengambil 25 telur. Oke. Baik, bagaimana? Kita hitung sama-sama Gilang. Boleh, ayo kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Luar biasa sekali di sini ya. Saya sampai ketabrak-tabrak. Tapi gak apa-apa, itu berarti mereka semangat. Dan ada satu orang, oh sudah dapat. Baris panjang kayak tadi. Langsung berbaris bersama dengan kapten ya. Jangan dorongan. Baris yang panjang, baris seperti biasa. Sudah 25, ini sudah 25? Sudah, oke. Mister Tempura dapat, oke. 25 yang enggak dapat di situ. Silakan Mister Tempura dicek. Baik, sudah aman Mister Tempura? Oke. Baik. Sekarang dikupas, dihancurkan, dimakan telurnya. Sambil dimakan saya menjelaskan lagi, nanti di wahana perbebekan seperti tadi tim merah ngambil 10 orang pertama ambil 1 bebek. Satu orang, satu bebek, dicari 10 orang pertama. Nanti di sana ada Gilang, sudah siap? 3, 2, 1. Serbu! Silakan, silakan berbaris, silakan berbaris. Oke, oke yang sudah dapat silakan ke sini. Berbaris seperti tadi ya. Berbaris panjang, berbaris panjang. Wah, kayaknya tim orange lebih gokil deh. Lihat aja aksi mereka tuh. Nggak tanggung-tanggung, pagar di arena kandang bebek pun menjadi sasaran. Semangat banget ya mereka. Nah, ini dia 10 peserta dari tim orange yang akan menjadi penantang tim merah di babak selanjutnya. Semangat ya. Baiklah, kalau begitu Gilang, ya. Tim Mister Tempura juga sudah memeriksa semuanya dari mulai tim orange dan tim merah. Ya. Semuanya bebek asli, telur asli. Benar sekali. Jennifer dan juga Wita. Iya. Ini Winda. Ada... Winda. Oh, Winda. Winda. Oke, okay, baiklah. Ini ada 50.000 untuk satu orang. 50.000 untuk satu orang. Okay. Saya kasih sama Jennifer dulu. Jennifer bagi buat timnya. Okay. 50.000 satu orang, sisanya kasih sama Winda. Oke, okay. Okay, jadi semuanya mendapatkan 50.000 rupiah. Yeah. Oke. Okay. Ayo ambil. Bebeknya satu. Jangan dikupiak-kupiak ya. Jangan dikupiak-kupiak. Wow. Jangan dikupiak-kupiak. Jangan digoyang-goyang bebeknya. Ada sisa buat kaptennya gak? Bebeknya jangan disisa. Kaptennya nanti pakai tanda tangan. Oh nah, gitu. Oke. Okay. Itu artinya honornya. Honor. Kalau yang 50.000 mungkin buat kita aja. Boleh deh. Boleh. Lumayan buat parkir ya. Lumayan bensin. Oke. Okay. Kasih lihat dong uang ke kamera. Bu Jennifer. Gak boleh. Bu Winda belum? Oh belum. Kasih dong ke Winda. Eh jangan, salah Bu. Gak boleh. Itu buat timnya Bu Winda, Bu. Maaf. Oke, baiklah ya. Kapten kita ini ribet sekali seperti hari ini. Tapi sekarang yang sudah dapat duitnya tolong dilambai-lambaikan dulu dong. Biar pemirsa di rumah bisa lihat bahwa ini duitnya beneran. Ya. Oke, baiklah. Sembari Winda membagi-bagikan uang kepada timnya. Dan nanti kita tentunya akan melihat bagaimana dari 10 tim 10 peserta ini dari tim merah dan juga tim orange akan bertanding di babak selanjutnya. Yeah. Seperti apa babak selanjutnya, apakah seru atau tidak? Tapi jangan kemana-mana, ada penampilan dulu dari Mona Lisa. Yeay.
Apakah tim Orange mampu untuk menyusul? Kita lihat di sini apakah Ayo. Tim Orange mampu unggul. Apakah Orange iya. atau kamera? Penyanyi-penyanyi dangdut kan biasanya, hey. Ayo deh, oke. Coba, baiklah ini dia duo kesemek. Hey. lagi dong, sekali lagi. Hey. Oke, luar biasa memang. Aduh pemirsa, di kiri kanan saya udah ada dua wanita yang dia adalah kapten. Bukannya kita sama-sama wanita? Saya kalau pagi sampai siang agak sore dikit laki. Oh, kalau gitu matiin TV-nya enggak ya? Di rumah. Tidak masalah. Tidak masalah, sudah biasa. Nah jadi sekarang ini adalah di belakang-belakang sudah terlihatkan tim Orange dan tim Merah. Yeay, tim Merah. Itu adalah supporter dari masing-masing timnya 10 orang yang akan main di games. Nah mungkin Winda ada visi misi atau ada strategi khusus untuk memenangkan timnya? Oh tadi kita sudah berstrategi pastinya. Apa strategi Anda? Kita pengajian bareng-bareng. Hah? Lu jadi pikir majelis taklim ini, game show. Ya pokoknya kan berdoa aja, berusaha berdoa. Ibu tiba-tiba bikin pengajian di dalam kayak orang mau nyalek, Bu. Iya, memang langsung. Sekarang lagi musim caleg. Anda nyalek juga? Enggak, Pak. Udah cukup lah. Saya dicolek, bareng. Pak. Oh, dicolek kok. Ya Allah, ya Robby. Ada saingan gue di sini. Baiklah, nah mungkin Jennifer juga ada visi-misi atau strategi lain untuk memenangkan timnya? Ada dong. Atau kita mungkin kayak timnya dicok-cok satu-satu mungkin? Enggak, yang pasti saya sudah memberikan semangat tinggi ya. Betul. Pokoknya kita sudah melakukan strategi seperti layaknya pemain-pemain bola ya. Hah? 1, 2, 3, 4, 5 strateginya. Apa aja itu? Kalau bola kan ada striker, ada... Ya bola gak ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu bola... ada saat dijawab. Oh, ya sudah lah kalau begitu. Ya udah, kalau begitu saya akan lempar. Sebelum saya lempar, jadi siap menang? Siap dong. Coba kasih semangat sama timnya. Tim Merah siap menang. Jennifer, kasih semangat sama timnya. Tim Orange jangan lupa cepat-cepat. Ini dia persiapan dari tim Orange. Kapten Jennifer kelihatannya nafsu banget ya buat ngalahin tim Merah. Ayo tim Orange. Tim Merah juga gak mau kalah dong. Lihat tuh Kapten Winda dan timnya. Mereka juga yakin bisa ngalahin tim Orange. Yayo! Saya larikan kepada Gila! Terima kasih banyak untuk dua kesemek dan yang di tengah-tengah tante-tante demek ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk bertanya kepada dua peserta yang sudah ada di samping saya ini. Kalau tadi kedua kaptennya itu sudah memiliki strategi, tapi yang pasti strategi tidak akan berjalan kalau langkah awal tidak dimulai dengan baik. Untuk yang pertama dulu dari tim Merah, siapa namanya? Kerry. Kerry, Kerry sudah siap, semangat ya. Mana suaranya? Semangat! Semangat! Oke, serbu gitu. Serbu. Lagi, pakai tangan, pakai serbu gitu. Serbu. Nah, gitu cakep. Kalau untuk yang dari tim Orange, siapa namanya, Mas? Ricky. Mas Ricky juga sudah semangat? Semangat. Langkah awal dari Mas, langkah Mas yang menentukan di sini supaya bisa jadi pemenang. Ya, coba serbu gitu. Serbu. Oke, cakep. Kalau begitu kan sudah siap, silakan bersiap-siap ke belakang ya. Silakan bersiap-siap ke belakang. Untuk Mister Tempura juga diberikan tongkatnya. Oke, baiklah. Mister Tempura, di sini nanti kamu akan seperti biasa mengawasi jalannya permainan ya. Tidak boleh ada yang curang. Oke, siap. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga tentunya, bahwa nanti pada saat terakhir, kedua kapten akan bersaing untuk saling menjatuhkan. Dan di sini adalah langkah awal, siapa kira-kira yang akan berhasil? Apakah tim Merah atau tim Orange? Oke, pemirsa Tempura, saya Mister Tempura akan menjelaskan aturan permainan dari Tempura ini. Yang pertama, namanya Banjirani. Dan permainannya adalah ikon Tempura dari sana berlari dari ujung untuk memberikan tongkat estafet kepada temannya melewati tantangan ban menuju labirin. Dan bungee running menjadi rintangan pertama bagi para peserta. Setelah itu rintangan lompat ban dan trek berliku dari labirin akan menjadi hadangan selanjutnya bagi mereka. Oh, pemirsa akhirnya saya keluar dari labirin. Sampai juga ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke games yang berikutnya yaitu balap karung.
para peserta harus berhati-hati karena lintasan yang dilumuri slime pasti membuat licin trek dan kalian harus super hati-hati ya. Nah, sekarang kita lanjut ke games yang berikutnya. Ada climb and slide. Di rintangan selanjutnya ada arena climb and slide. Kesabaran, kejelian, dan kecepatan mereka dalam hal memanjat akan menjadi kunci sukses untuk menaklukkan tantangan ini. Dan siapa yang paling cepat bisa masuk ke rintangan balap bakyak. Dan tim yang lebih dulu sampai ke arena gladiator, tim itulah yang berhak menukar tongkat estafet dengan senjata guling untuk sang kapten. Ini dia permainannya. 3, 2, 1, servo! Pak Jennifer dan juga Winda, ya. Mari kita lihat itu masing-masing timnya sedang berjuang. Ya, merah memimpin, merah memimpin. Ayo, mana kaptennya kasih semangat. Iya, dan tim merah juga tim orange masuk ke dalam labirin. Ayo, orange. Oh, tidak, orange ya, merah. Orange memimpin. Ayo, merah. Ayo, merah. Merah, ya, merah. Ayo, merah dan orange juga saling mutar-mutar. Orange. Masuk pintu, mau keluar, cari-cari kada aku. Aku sudah sampai. Ah, luar biasa kamu. Hei, kalian kesini dong. Kalian kesini dong. Kalian kesini dong. Iya, iya. Ayo, kita lihat di sini mereka berdampingan ya depan belakang. Yang di depan itu adalah tim orange. Iya. Bagaimana? Ayo, merah, merah. Yang sudah keluar orange atau merah? Ayo orange, cari ya, pintu keluar. Kanan, ya kiri, kiri, kiri. Orange kanan. Ya kiri, kiri, kiri. Bawah, bawah, atas, bawah, atas. Bawah. Kiri lagi, kanan. Ayo merah. Ayo orange. Udah keluar cepat. Ayo, 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 ayo. Merah. Merah memimpin di susul orange. Ayo ibu, ibu. Luar biasa. Aduh ibu. La ilaha illallah. Ibu capcus bu. Kita lihat ibu. Iya, ibu sedang mengkepit balon. Di antara kedua lututnya ya. Betul sekali. Tim merah sekarang masih unggul. Merah memimpin lagi main balap karung. Dan kita lihat di sana pemirsa bahwa kedua kapten kita sudah bersiap-siap untuk saling menjatuhkan satu sama ya, lain. Betul sekali. Mudah-mudahan nanti tim merah sepertinya sedang unggul, tapi kita tidak tahu siapa yang duluan ya. Betul sekali. Tim merah ya. Sudah menaiki. Merah sudah mulai naik-naik, manjat-manjat. Iya. Tim orange masih belum kelihatan di sini. Tim orange, mana tim orange? Tim orange tim baru mengetik balon. Iya. Hati-hati tim orange karena salah kepit balon bisa pecah ya. Tim merah memimpin. Mana suaranya merah? Iya. Yeah. Ternyata tim orange mampu untuk menyusul. Kita lihat di sini apakah ayo. Tim orange mampu unggul. Apakah orange iya. Atau kamera? Ayo. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Santai saja. Pelan-pelan aja kayak kotak, pelan-pelan saja. Oke. Okay. Itu lagu. Gitu. Oh iya maaf. Pelan-pelan saja. Ayo. Oh ternyata tim merah. Sepertinya sudah di atas tapi kita... Oh benar sekali. Merah lebih dulu. Ayo orange. Wadah. Oke. Okay. Onde-mande rancak banang. Luar biasa. Ayo, ayo, ayo. Maju, jangan ragu-ragu. Segala ngobrol dulu. Oke, okay, pakai bakiaknya. Tim merah sudah terlebih dahulu. Ayo, pakai bakiak. Dan sekarang sudah berjalan. Ayo, merah. Maju, maju. Mana supporternya merah? Luar biasa sekali.